Tuh sumbernya tuh. Tuh. Tuh sumbernya tuh. Biasa bos, pagi ini kita berada di lokasi tambak. Rencananya bos, arepan lurus sumben ya. Moga-moga baik sumbennya. Oleh ake bos, minta doanya ya. Sekarang saya ada di lokasi tempat sumben apa yang saya cari nanti. Sebelumnya saya mau membacakan sholawat sebagai tanda berikut doa. Aron tayron ala al-gusni yunabi badat laylam fa'adaha ya mas sabahat di bangko minal ula ya warndantal wasturiya tujri qadid antiro aron tayron ala gusni badat laylam fa'adaha limajruhil fu'ad Allahu jada Muhammadun ta'diman sallu alaihi wasallimu taslima sallu alaihi wasallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk saudaraku, sekarang menuju ke lokasi tersebut untuk mencari apa itu sumben. Mana sumbernya kayak apa Jun? Dikumpar dingin Jun, kopyok. Biar tahu. Kayak gini bos, sumbernya tuh bentuknya. Tuh. Itu biasanya banyak di sini, Mas Junet. Biasanya sih banyak. Ya mana Jun? Ini biar. Mana?
Nih, lubangnya nih. Lubangnya seperti apa? Tuh. Oh. Ini satu, dan ini pun juga satu. Coba mau saya shot dulu. Tuh, lubangnya agak kepeng gitu. Oh, itu lubangnya ya? Ini lubangnya. Lubangnya tuh kayak gitu. Iya. Nah, itu bos, sumbenya tuh. Mau saya shot dulu, bos. Nah, itu bos, bentuknya seperti itu, sumben. Itu namanya sumben itu? Sumben. Nah, itu sumben kayak gitu kalau dijual laku berapa satu kilonya? Kalau sebenarnya beritahu. Kalau dalam hitungan 1000 biji dapatin itu 1 kilo. Biasanya dulu nyampe 50.000 gitu. Harga per kilonya tuh. Iya gitu. Kena iya. Bacun, ya bacun. Tuh bos, sumbennya kayak gitu bentuknya. Masukkan Jun. Oke bos, kita sekarang ada di lokasi tempat berburu sumben. Lokasinya di bawah pepohonan mangrove. Pohon mangrove. Ini lokasinya lumayan, bos. Lumayan sangat susah untuk berjalan. Nah, itu Mas Junnya tuh lagi nyari-nyari. Sumbennya itu lubangnya kecil, bos. Sumben ini banyak di lokasi sini, bos. Cuman ya itu saat ada lubang dan saat mau ditangkap sumbennya kalau nggak terlalu cepat nangkapnya itu sumbennya bisa masuk ke dalam lubang, dalam lubangnya. Itu Mas Jun cari sumbennya pakai tangan kosong, bos. Nggak ada alat bantu apapun. Kita lihat aja, bos, ya. Mudah-mudahan Mas Jun bisa memperoleh sumben lah. Mana? Ya, coba. Ada nggak? Nah, itu, bos. Itu keluar sumbennya tuh. Mau saya shot, bos. Nah, itu bos, sumbennya keluar tuh. Bacur, nah itu bos, modot. Tuh, sumbernya tuh. Tuh, sumbernya tuh. Jun, ini mau kemana, Jun? Ini apa yang saya aku cari sumben tersebut. Karena kan air sudah pasang, jadi nggak mampu untuk mengambilnya atau menangkapnya. Itu airnya deras, pasang gitu. Jadi tadinya surut gitu, sekarang udah pasang. Jadi ini gimana ini? Harusnya saya mendarat aja gitu. Nah itu bos, maksudnya katanya mau pulang karena airnya sudah mulai naik, air robnya itu. Mas Jun tadi dapat cuma berapa biji, Mas Jun? Ya, coba aja dibilang ini. Kira-kira berapa on? Cuma hanya 1,5 on gitu. Kenapa enggak sampai dapat banyak? Itu keburu pasang apa itu air tersebut di kali gitu. Oh, jadi lubang sumbennya tertutup air ya? Karena iya, kalau air sudah tertutup sudah naik. Susah.
hasilnya tuh kurang lebih dapat 1,5 ton, nggak banyak. Biasanya sih kalau surutnya itu air surutnya lama, itu Mas Jun sendiri bisa memperoleh sumben banyak. 1 kilo sumben harganya 50.000, bos. Itu sumbennya tempatnya di bawah akar-akar pohon mangrove, jadi sumbennya itu cangkangnya hitam karena kena pengaruh itu mungkin akar pohon mangrove. Oke bosku, kalau hari ini videonya kurang apik atau kurang bagus, saya dan Mas Jun mengucapkan mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Dan sekarang kita mau pulang. Sebelum pulang, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah bosku, jangan lupa bosku tetap tonton video Pajar Juber, oke?